السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمي بالخير. أما بعد, buka surat ke berapa? Lima ratus enam puluh lima. Jadi sebelum pada tu, kita nak menjelaskan tentang ataupun persoalan yang timbul. Besok dah kita mula berpuasa satu Ramadan. Jadi kalau dalam bab sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu auladakum hum ibnu sab'i sinin wadribuhum 'alayha hum ibnu asyara sinin." Suruhlah anak kamu sembahyang ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan sembahyang ketika umur 10 tahun. Jadi besok puasa, kalau bagi anak-anak kita yang kecil ataupun kanak-kanak ni, adakah perlu kita memberi galakan kepada dia untuk dia berpuasa? Maknanya kewajipan puasa ini sama tak sembahyang? Kalau sembahyang, Nabi perintahkan supaya digalakkan ketika umur 7 tahun. Kalau puasa ni macam mana? Adakah kita perlu galakkan mereka juga untuk berpuasa, ataupun kita biarkan sampai mereka berumur akhir balik 13 tahun ataupun 14 tahun baru disuruh puasa? Macam mana yang kita faham sebelum ni? Sebab saya dua ni ada viral, orang kata kalau puasa tak payah sembahyang je disuruh kan. Dikeluarkan pula perkataan jahil. Ada beberapa orang individu masuk dalam Facebook, dia kata suruh anak kecil berpuasa ini adalah tindakan orang yang jahil. Macam mana pandangan tuan semua? Pandangan tuan-tuan sama tak perlu diberi galakan sembahyang 7 tahun, diberi galakan berpuasa bersembahyang kalau puasa? Macam mana, sama juga kalau bawah pada 7 tahun? Sebenarnya di sana dia ada hadis, ada hadis daripada amalan sahabat ini. Bila Rasulullah memerintahkan berpuasa, para sahabat menggalakkan anak-anak kecil mereka supaya turut berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Rubai' bin Muawis, dia kata, أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى القرى الأنصاري, من أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فيتم بقية صومه, فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن, فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى عند الإفطار. Rasulullah SAW pada hari Ashura pernah mengirim utusan ke perkampungan Ansar untuk menyampaikan pesanan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Ashura adalah suatu puasa yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah. Jadi Rasulullah hantar wakil pergi perkampungan Ansar. Bila sebut Ansar ni orang mana? Orang Madinah kan? Sesiapa yang berpuasa sejak pagi hari dikehendaki meneruskan puasanya, dan sesiapa yang berbuka sejak pagi hari dikehendaki berpuasa pada saki baki hari tersebut. Setelah itu kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil supaya berpuasa. Jadi sahabat pun suruhlah anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Kami mengajak mereka ke masjid dan membuat alat permainan daripada bulu domba.
Nak latih demo ni supaya minat berpuasa ini, kami buat mainan kepada mereka. Fana ja'alu lahumul lu'bah minal ihni. Nak bagi demo ralik, bagi tak perasan tengah puasa tengah lapar. Oh, budak-budak biasa bila lapar dia menangis kan, dia minta makanan, minta susu dan sebagainya. Data kami membuat permainan daripada bulu domba untuk mereka. Jika ada di antara mereka yang menangis meminta makan, maka kami memberinya alat permainan itu. Keadaan ini berlangsung sehinggalah berbuka tiba. Bila nak menangis, bagi alat mainan. Dia membuat alat mainan khas je pada ketika anak-anak tu sedang berpuasa. Bila menangis, minta susu dan sebagainya, bagi main. Main-main dia, dia ralik lah. Lepas tu dia ralik tu, dia tak ingat lah. Lepas tu dia teringat balik, bagi pula main lagi. Sampailah waktu berbuka puasa. Jadi istinbat ataupun pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ni, kanak-kanak yang kecil juga perlu kita galakkan supaya mereka berpuasa, supaya senang apabila mereka dewasa nanti ataupun mereka cukup umur, senang bagi mereka untuk meneruskan puasa kerana ketika kecil mereka telah dilatih. Kalau kita baca di dalam kitab I'anatut Talibin dan juga Fathul Mu'in, daripada hadis tentang galakkan sembahyang itu, suruhlah anak kamu, ajarlah anak kamu sembahyang ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan sembahyang ketika umur 10 tahun. 10 tahun pun tak cukup umur lagi kan. Jadi dalam kitab itu menyebut, para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, sehingga anak-anak kita yang tak gosok gigi pun boleh kita pukul. Sebab nak bagi galakkan sebagai didikan. Jangan sampai ke dia dewasa sampai ketua tak pandai gosok gigi. Lalu gosok gigi pun diajar daripada ketika kecil. Jadi kesimpulannya, selain daripada sembahyang, maka kewajipan berpuasa juga perlu dilatih semenjak kecil. Okey, terus. Turun Nabi Isa al-Masih dan berlaku pembunuhan ke atas raja. Okey, Nabi Isa berdasarkan kepada ayat Quran, Nabi Isa sekarang ni meninggal dunia ataupun belum, ataupun diistilahkan kalau Nabi kita sebut sebagai wafat. Wafat ke belum Nabi Isa ni? Belum wafat ke? Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Tadi ada yang kata tak wafat lagi, tak meninggal lagi, tak mati lagi kan. Ingat ketika telah berkata oleh Allah Ta'ala, wahai Isa, sesungguhnya kami mewafatkan engkau. Macam mana tu? Sebahagian daripada pendapat ulama tafsir kata mutawaffika maknanya mati lah, diangkat naik ke langit, lepas tu dihidupkan semula untuk turun ke bumi. Mati di sisi manusia. Pendapat yang kedua kata mutawaffika, ditidurkan. Bila ditidurkan dalam keadaan tak sedar, angkat ke langit. Jadi dekat nak kiamat besok, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, diturunkan dalam bentuk keadaan dia terjaga dan dia juga hidup, kerana dia akan memperjuangkan menegakkan agama Allah dan membunuh siapa dia? Membunuh Dajjal. Jadi dia kata di sini wa rafi'uka ilayya, dan kamu akan diangkat kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan engkau daripada orang-orang kafir. Orang kafir yang duk menyangka Nabi Isa ni anak Tuhan kan. Wa ja'ilul ladzina tattaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikut akan engkau wahai Isa atas daripada orang-orang kafir. Atas di sini lebih tinggi, di sini lebih tinggi di sudut hujah. Di sudut hujah yang pertama dan di sudut peperangan. Di sudut hujah ni kalau orang kafir berhujah dengan engkau, sentiasa orang-orang yang menjadi pengikut engkau itu yang disebut sebagai hawari, hawariin itu mendapat kemenangan di sisi Allah. Berhujah, berdebat, Allah Ta'ala bantu mereka dengan kemenangan hujah. Yang keduanya, bisaif, bila berlakunya peperangan, Allah Ta'ala menjanjikan memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Summa ilayya marji'ukum, dan kepadaku kamu dikembalikan. Sebab
Di zaman Nabi Isa lagi berlaku perdebatan. Orang kafir kata dia betul. Nabi Isa kata dia lah betul sebab dia adalah utusan Allah Taala. Begitu juga pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah kembali kepada Allah Taala pada hari kiamat, fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dan aku akan hukum, akan menghukum maknanya aku akan memberi keputusan perselisihan yang berlaku daripada kalangan kamu. Hak mana betul, mana salah, Allah Ta'ala bicara sekali lagi. Sebab tu tak padan di atas dunia kita berselisih, berbalah, berkelahi. Sudah tentu bila kita berselisih dengan orang, kena pastikan kita berada di atas jalan yang benar. Nak pasti benar salah ni mesti ada fakta, ada dalil, ada hujah daripada Quran dan hadis. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bila sebahagian daripada orang-orang Nasrani menganggap mereka mampu dan berjaya membunuh Nabi Isa AS, bila mereka tak puas hati, tak setuju dengan Nabi Isa, mereka buru Nabi Isa, mereka kejar Nabi Isa kan, dan mereka menangkap seorang lelaki. Lelaki itu sama macam Nabi Isa AS di sudut wapur dia. Lalu lelaki itu dibunuh dan disalib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bagi menafikan mereka berjaya membunuh Nabi Isa alaihi salam, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam, dan perkataan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam Rasulullah. Isa ibnu Maryam tu siapa? Rasulullah. Kalau kita mengaji bahasa Arab dia panggil apa? Rasulullah. Tak tahu dia jadi badan. Isa ibnu Maryam tu siapa? Dia adalah Rasulullah. Wama qataluhu, Allah Ta'ala kata mereka tidaklah membunuh akannya. Wama salabuhu, dan mereka tidak mensalib akannya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi mereka diserupakan seorang lelaki sebagaimana wapun Nabi Isa AS. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentangnya, lafi syakkin minhu, mereka berada di dalam keraguan. Betul tak betul? Betul tak betul Nabi Isa ni? Dia pun sendiri confused. Hak mereka bunuh sendiri betul tak? Nak kata betul, salah seorang daripada sahabat mereka tak ada. Mati, hilang, tak jumpa dalam kumpulan tu. Jadi nak kata tak betul, Nabi Isa pun tak ada. Nak kata betul, confirm bunuh Nabi Isa, tapi kawan mereka pun hilang juga. Jadi mereka berselisihlah sampai hari kiamat. Ya Allah Ta'ala kata, ma'lahum bihi min ilmin, tidaklah bagi mereka itu maklumat ataupun ilmu secara pasti betul tak mereka bunuh ataupun betul tak mereka tak bunuh. Illa tiba'azan, malaikan dengan mengikut sangkaan. Wa ma qataluhu yaqina, Allah Ta'ala kata secara pastinya mereka tak dapat membunuh Nabi Isa AS. Jadi beberapa ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan Nabi Isa ni diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, akan diturunkan semula oleh Allah SWT dekat-dekat nak kiamat. Ini termasuk daripada alamat ataupun tanda kiamat yang besar setelah berlalunya tanda-tanda kiamat yang kecil. Okey, terus. As-Sunnah menjelaskan Nabi Isa AS turun ketika hampir berlaku kiamat. Begitu membunuh Dajjal, memerintah bumi berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW dan menetap di bumi mengikut yang dikehendaki Allah, kemudian meninggal dan jenazahnya disolatkan oleh orang-orang Islam. Jadi kenapa dia tak ikut, dia tak laksanakan syariat berdasarkan kepada syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia? Kerana syariat dia telah berlalu dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran. Semua syariat-syariat dan juga agama-agama samawi dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintahkan supaya mengikut syariat Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, terus. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata dalam hadis wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة واحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقال أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم.
wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawma al-qiyamati yakunu 'alayhim shahida. Maksudnya, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, hampir-hampir turun anak Maryam sebagai pemerintah yang adil. Beliau mematahkan salib, membunuh khinzir dan membahagikan harta sehingga tidak ada seorang pun yang hendak menerimanya lagi, sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah kalau anda ini, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Okey, jadi di sini disebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi, dan sebahagian daripada ahli alkitab mereka beriman dengannya. Dia kata beriman dengan maknanya sebahagian daripada ahli kitab beriman dan sebahagian yang lain kufur. Ahli kitab di sini Yahudi, ada yang sebahagian yang dimaksudkan sebahagian mana yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama Yahudi sahaja dalam bab ini, walaupun di dalam nama ahli kitab itu sendiri adalah Yahudi dan Nasrani, tetapi ini maksudkan di dalam ayat ini dia kata ahaduhuma annahum yahud wasani al-yahudu wan nasara la yu'minan nabihi, akan beriman sebahagian daripada ahli kitab beriman dengannya. Nya siapa tu? Qaulani. Jadi para ulama tafsir kata dua pendapat daripada kalangan ulama. Ahaduhuma annaha raji'atun ila Isa. Maknanya sebahagian daripada ahli kitab beriman dengannya Nabi Isa alaihi salam. Wasani annaha raji'atun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada ahli kitab beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadi disebut bihi la yu'minan nabihi wa fiha mautihi qabla al mautih. Jadi domer yang kedua mautihi itu qaulani, juga dua pendapat ulama. Ahaduhuma anna tarji'u ila al mu'min. Maknanya orang mukmin akan beriman dengannya. Wasani anna ta'udu ila Isa. Yang keduanya domer itu kembali kepada Isa. Maknanya sebelum orang mukmin mati, orang mukmin mati, sebelum dia mati maknanya dia akan beriman kepada Nabi Isa. Yang keduanya sebelum Nabi Isa yang mati. Sebelum Nabi Isa yang mati dia akan, orang lain akan beriman kepadanya. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah bin Mas'ud ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju ad-dajjalu fi ummati fa yamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 'aman. Fayab'ahu Allah Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud. فيقلبه فيهلكه ثم يسقط الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس بخفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم كل ما ينفق الرزق فلا يسمعه أحد إلا أصواليدا ورفعليدا. قال وأول من يسمعه رجل يلوذ حوض إبل. قال فيسعه ويسعه الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطر كأنه الطار أو الظل نعمان الشر فتنبط منه أجسال الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من ثم
Fayqalu min kulli alfin tis'am mi'atin wa tis'atan wa tis'ina. Qala fadhaka yawm yaj'alul wildan shiban wa dhalika yawm yawma yukshafu an saqin. Maksudnya, Dajjal akan keluar pada umatku yang akan berada di bumi selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Allah Subhanahu wa Taala mengutus Isa bin Maryam dan menurut beliau seolah-olah Allah bin Mas'ud, lalu mengejar dan membunuh Dajjal. Setelah itu beliau memerintahkan manusia selama 7 tahun dan sepanjang pemerintahannya tidak ada orang yang bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengutus Anas bin Yaman daripada arah negara Syam. Ketika itu tidak ada yang berhal lagi di atas muka bumi ini. Orang yang di dalam hari yang memiliki sebesar etam kebaikan atau iman kebaikan akan dimatikan. Malah meski pun jika seorang dalam tangan anda bersembunyi dalam bukit yang dalam, angin nyaman tersebut akan memasukinya sehingga mengambil nyawa orang yang berada di situ. Aku mendengar dari Rasulullah SAW sendiri. Baginya bersabda, setelah itu yang kekal hanyalah manusia-manusia yang jahat yang ada di muka bumi, yang bergerak secepat burung dalam melakukan keburukan dan bagaikan binatang buas dalam melancarkan permusuhan antara satu sama lain. Tidak mengenali yang makruf, ma'ruf dan tidak menolak yang mungkar. Ketika itu syaitan menjelma kepada mereka dan berkata, sukakah tuan-tuan sekalian memenuhi permintaan saya? Mereka bertanya, apakah yang anda ingin perintahkan kami lakukan? Syaitan memerintahkan mereka menyembah berhala dalam keadaan mereka menikmati banyak rezeki dan kehidupan yang mewah. Kemudian sekali ditiupkan, tidak ada seorang pun yang mendengar yang melainkan akan menoleh dengan tengkuknya atau mengangkat tengkuknya. Orang yang pertama sekali mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang membaiki pahala air untuk untanya. Kemudian lalu ia terkejut dan manusia-manusia juga terkejut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus hujan atau menurunkan hujan seolah-olah mani lelaki Rahman ragu-ragu lalu menubuhkan jasad-jasad manusia. Setelah satu kali ditiupkan berkali-kali lalu mereka semua bangun berdiri melihat ke arah ke sana kemari. Ketika itu dikatakan kepada mereka, wahai manusia, ayuh menuju kepada Tuhan anda. Tahanlah mereka kerana akan berhadapan dengan soal jawab. Kemudian dikatakan, keluarkan keputusan mereka orang-orang yang berhak masuk neraka. Ketika itu dikatakan, beberapa dikatakan daripada setiap 1,000 orang dikeluarkan sebanyak 999 orang untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata perawi, itulah hari yang menjadikan kanak-kanak berubah dan hari itu didahkan segala kesukaran. Hadis-hadis sahih yang menjelaskan turunnya Nabi Isa AS begitu banyak sekali. Qadiyat menyatakan turunnya Nabi Isa dan pembunuhan Dajjal adalah benar-benar dan sahih di sisi Ahli Sunnah berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan demikian. Tidak terdapat sebarang bukti daripada akli mahupun nakli yang menafikan. Jadi bila sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah ni datang ayat Quran ataupun hadis yang sahih, tak ada ruang, tak ada ruang untuk akan menafikan, menolak. Jadi kerana perkara-perkara akidah ni dia mesti datang daripada Quran dan juga hadis, hadis-hadis yang sahih, bukan daripada ijtihad. Kalau dalam bab fiqh tak apa, bab akidah ni mesti dalil yang jelas, yang jelas, yang sahih, lagi sahih. Okey, terus. Menurut Al-Allamah Al-Alusi, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir tidak terjejas dengan sebab turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ia telah menjadi ijma' dalam kalangan umat Islam dan masyhur dalam hadis yang sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Berdasarkan satu pendapat ulama, ia juga disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Wajib kepada orang Islam beriman dengan turunnya Nabi Isa dan orang yang mengingkarinya dikira kufur seperti golongan ahli falsafah. Nabi Isa AS berterusan menjadi Nabi berdasarkan pelantikannya yang terdahulu dan bukan pelantikan baru daripada Allah. Cuma hukum syariat yang diwahyukan kepadanya dinasakhkan dengan hukuman syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama ada perkara tersebut melibatkan perkara dasar atau pencabang. Bagi dia menjadi khalifah Rasulullah SAW dan menjadi pemerintah yang berhukum dengan ajarannya dalam kalangan umatnya, di mana Nabi Isa dimaklumkan kepadanya pada masa dia berada di langit sebelum diturunkan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Menurut Ibnu Athiyah Al-Qarnadi telah menjadi ijma' ummah bahawasanya Nabi Isa AS berada di langit dalam keadaan hidup, dan bagi dia akan turun di akhir zaman, lalu membunuh babi, menghancurkan salib, menempahkan keadilan dan menegakkan agama Islam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi dia AS juga akan menunaikan fardu haji di Baitullah Al-Haram dan juga menunaikan umrah. Adalah tidak benar pendapat setengah orang yang menyatakan hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa AS itu adalah merupakan hadis ahad, kerana terlalu ramai sahabat yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Oh, okey, apa makna hadis ahad? Dah berulang banyak kali dalam kuliah kita. Baca kitab. Tak ingat? Apa dia? Apa makna hari Ahad? Ibrahim. Dah banyak kali kita ulang, besok kena jawapan bagi soalan. Okey, terus. Antara mereka ialah Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Nawas bin Sab'ain, Abdullah bin Amr, Huzaifah bin Husayn al-Waythari, Thawban Majma' bin Jariyah al-Ansari, Abu Umamah al-Bahili, Abdullah bin Mas'ud, Usman bin Abi al-As, Samurah bin Jundab, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Wadilah bin Al-Asqa', Abdullah bin Salam, Ibn Abbas, Aus bin Aus al-Thaqafi, Imran bin al-Husayn, Ummu al-Mu'minin Aisyah, Safinah Mawla Rasulullah, Huzaifah al-Yamani, Abu Sa'id al-Khudri, Amr bin Yathir, Kaisai bin Abdullah bin Tariq dan lain-lain. Nabi Isa diturunkan ke dunia dalam keadaan meletakkan kedua-dua tangannya ke atas sayap dua malaikat yang ditugaskan mengiringinya. Bagi dia memakai pakaian yang cantik, orang-orang kafir tidak dapat mencium baunya. Bagi dia turun di negeri Syam binti Mudarsi di sisi menara putih pada waktu fajar. Ketika itu ada sekumpulan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi bersedia untuk memerangi Dajjal. Jumlah mereka seramai 800 orang lelaki dan 400 orang wanita. Mereka berada dalam keadaan betul-betul bersaf. Ketika Nabi Isa turun menemui mereka, baginda dipersilakan menjadi imam. Sebaliknya, Nabi Isa AS memegang belakang Imam Mahdi dan mempersilakan beliau menjadi imam sebagai menghormati umat Muhammad SAW. Imam Mahdi menjadi imam untuk solat subuh pada waktu itu. Seterusnya beliau keluar untuk memburu Dajjal dan berjaya membunuhnya di Babylon di Palestin. Setelah itu Nabi Isa AS menegakkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan seluruh dunia tunduk di bawah Islam. Kesemua fahaman dan ajaran lain daripada Islam dihapuskan. Nabi Isa AS juga menunaikan fardu haji dan umrah, dan sebelumnya bagi dia singgah di Fajr al-Rawha. Di situ bagi dia menjadi imam solat setelah solat subuh. Sebelum itu diimamkan oleh Imam Mahdi. Bagi dia bermusafir ke Madinah dan Mekah dan menziarahi kubur Nabi SAW dan memberi salam kepada baginda SAW. Pada zamannya bumi dipenuhi dengan keberkatan zahir dan batin, wujud suasana aman, rezeki melimpah ruah, rezeki hilang. Bagi dia berada di dunia Islam selama 40 tahun. Kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa AS bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang ringan dan dipermainkan. Jauh sekali untuk dijadikan sasaran untuk membuat dakwaan sebagai Imam Mahdi atau Nabi Isa AS. Wallahu a'lam. Aku lupa dah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.